University Center of Excellence for Electrical Energy Storage Technology, yang disingkat CIFIS, atau disebut juga dengan PUI PT Teknologi Penyimpan Energi Listrik, merupakan salah satu program dari Kemenristek Dikti untuk penguatan pelembagaan inovasi di lingkungan perguruan tinggi. Lembaga ini dibawahi oleh Universitas 11 Maret yang berfokus pada pengembangan baterai litium. Dimulai sejak tahun 2012 melalui program Molina yang sekarang dikembangkan menjadi baterai litium di UNS. CIFIS memiliki visi menjadi pusat pengembangan teknologi penyimpan energi untuk aplikasi kendaraan listrik dan energi terbarukan yang terdepan di Indonesia pada tahun 2025. Adapun sarana dan prasarana dibagi menjadi laboratorium baterai, mini plant baterai lithium, mini plant material aktif, peralatan uji dan karakterisasi. Charging station. Gedung administrasi, training, dan pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi, aktivitas yang dijalankan berupa riset dan pengembangan teknologi penyimpan energi, layanan pengujian, pelatihan, konsultatif industri, inkubasi, dan komersialisasi. Lembaga ini telah menghasilkan produk-produk unggulan yang berupa baterai pack, sepeda listrik roda 2 dan roda 3, mobil listrik Molina, penerangan jalan umum, material aktif, untuk menciptakan hasil yang terbaik, CIFIS terus melakukan pengembangan next generation battery, material aktif dari bahan baku lokal, startup teknologi berbasis baterai, jurnal internasional ESTA, CIFIS telah melakukan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Workshop Battery and Energy Storage Technology, Kick-off Battery Production, Soft Launching Battery Lithium Ion, Kunjungan Rektor ITB, Kunjungan Rektor ITS, Kunjungan Toyota Astra dan Kemenperin, Penandatanganan MOU dengan Pertamina, Launching Teaching Factory oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir. Inilah
tim dari University Center of Excellence for Electrical Energy Storage Technology. CIVIS terus mendukung perkembangan teknologi baterai dengan sumber daya lokal sebagai energi inovasi masa depan Indonesia.